Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah riuhnya pemberitaan penyambutan yang dilakukan oleh umat Islam kepada Tuan Guru kita yaitu Abuya Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang jumlahnya jutaan umat Islam itu yang sampai berdesak-desakan menyambut kepulangan beliau, maka muncullah statement-statement dari orang pembenci beliau yaitu kayak si Denis Siregar dengan mengeluarkan statement pernyataan bahwa yang menyambut Imam Besar Tuan Guru Imam Besar Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta kemarin itu adalah sudah didanai atau dimobilisasi, alias dituduh sudah menerima amplop atau penjemput bayaran. Maka kita sebagai orang yang beriman, yaitu kita mengikuti ulama yang lurus, yang tegas, lurus dan berani, maka tidak perlu heran dengan statement-statement yang keluar dari para pembenci ulama yang lurus ini. Kenapa begitu? Karena statement-statement yang keluar daripada pembenci Tuan Guru kita Abuya Habib Rizik Syihab ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan orang yang beriman. Artinya antonimnya orang yang beriman yaitu orang tidak beriman. Maka tidak perlu heran keluar statement-statement yang mengatakan yang menjemput beliau kemarin itu di bandara yang jumlahnya itu mencapai jutaan jiwa itu adalah penjemput bayaran yang sudah didanai, yang sudah dimobilisasi dan macam-macam dan lain-lain sebagainya. Kenapa keluar statement yang sebegitu rupa dari mulut-mulut para pembenci Tuan Guru kita Habib Rizik Syihab? Karena otak, pikiran dan hati mereka yaitu sudah gelap, sudah ditutupkan oleh Allah. Maka tidak perlu heran keluar statement-statement yang berlawanan dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang pecinta ulama. Karena pasti orang-orang seperti ini makanan sehari-harinya pasti makanan-makanan yang tidak jelas, yaitu makanan-makanan haram, makanan-makanan syubhat yang orang beriman sendiri tidak memakannya. Maka dapat dipastikan pasti orang-orang yang berstatement penjemput beliau di bandara umat Islam yang mencapai jutaan jiwa itu adalah orang-orang bayaran. Karena itu tadi mereka meyakini bahwa tidak mungkin orang menyemput seorang tokoh sebegitu banyak yang mungkin itu tidak pernah dialami juga oleh seorang presiden, oleh seorang pejabat yang dijemput sebegitu banyak bahkan mencapai jutaan. Kalau bukan sudah dibayar, sudah didenai, sudah dimobilisasi dan lain-lain macam lain sebagainya. Karena apa? Karena otak yang menuduh seperti itu biasanya sudah menganut mazhabnya setanisme seperti Ustaz Haji Munarman bilang di TV One. Karena memang orang-orang seperti ini sudah memang menganut mazhab setanisme yang dalam otak mereka selalu uang. Makanya apa-apa saja yang muncul manusia ataupun umat Islam yang jumlahnya begitu besar pasti akan dituduh sudah didanai, sudah dibayar, sudah dimobilisasi dan macam-macam. Karena dalam pikiran mereka tidak ada orang yang mencintai ulama, seorang tokoh ulama yang mencintainya karena Allah, mencintainya lillahi ta'ala, yang rela
rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk hanya bisa melihat sang tokoh yang dicintainya. Maka keyakinan mereka, mereka tidak meyakini ada orang seperti itu yang mencintainya karena Allah. Karena dalam pikiran mereka, orang pasti datang jauh-jauh. Karena kemarin itu bukan orang Jakarta saja, bukan orang Jabodetabek saja, tapi luar Jabodetabek yang menjemput beliau. Maka dalam pikiran mereka, gak mungkin orang jauh-jauh menjemput hanya seorang tokoh yang dalam pandangan mereka, Tuan Guru kita itu bukan orang, bukan siapa-siapa. Kalau bukan dijemputnya sudah dikasih uang, sudah didanai, sudah dimobilisasi. Gak mungkin dalam otak mereka. Kenapa? Karena memang otak-otak seperti ini, otak-otak para pembenci Tuan Guru kita ini sudah menganut paham mazhabnya orang setanisme. Kayak seperti itu, maka mereka tidak masuk akal bagi mereka. Kenapa tidak masuk akal? Karena gak mungkin orang datang jauh-jauh menghabiskan uangnya sendiri kalau tidak dibayar. Karena mereka otak-otaknya dibayar, maka apa-apa saja yang dikedepankan penilaiannya dikedepankan dengan uang. Apa-apa uang, apa-apa uang, apa saja penilaiannya uang. Karena otak mereka sendiri itu otak uang, otak uang, dan memang pasti mencari upahnya lewat uang, karena cinta uang. Makanya menilai orang lain pun dengan uang, karena otaknya sudah dipenuhi dengan uang. Mata, hati, pikiran sudah ditutupkan. Makanya tidak bisa melihat lagi bahwa ada orang umat Islam yang mencintai ulama karena Allah, karena lillahi ta'ala. Itu mereka tidak bisa melihat lagi. Kenapa tidak bisa melihat lagi? Ya itu tadi, seperti Amin katakan, mereka pasti memakan makanan yang tidak dimakan oleh orang beriman, seperti makanan ya tidak makan seperti orang beriman adalah makanan yang syubhat, makanan yang haram. Maka dapat dipastikan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kakinya mereka pasti dilumuri dengan makanan-makanan yang haram, syubhat dalam darah dan daging dan tulang mereka, sehingga mempengaruhi pikiran-pikiran yang muncul dalam otak mereka. Makanya apa yang mereka ungkapkan itu mencerminkan apa yang ada dalam isi dalam kepala mereka. Makanya kalau isinya uang dalam pikiran dalam kepala mereka, maka mereka akan mengeluarkan lewat mulut mereka bahwa itu uang. Maka dituduhlah orang yang menjemput Tuan Guru kita kemarin itu, yaitu mereka dituduh sudah menerima dana, sudah didanai, sudah dimobilisasi, didanai oleh orang yang, oleh orang-orang yang tertentu yang menurut mereka. Ya itu tadi, kita tidak perlu heran, tidak perlu terkejut dengan statement-statement yang seperti itu. Karena dalam otak dan pikiran mereka itu sudah dipenuhi dengan uang. Yang jelas mungkin yang mereka konsumsi uang itu uang syubhat. Makanya dalam pikiran mereka muncullah uang. Tidak terbesit dan tidak muncul, dan mereka mungkin tidak percaya orang bisa mencintai karena Allah, betul-betul karena Allah, betul-betul karena lillahi ta'ala, yang rela mengeluarkan uangnya sendiri hanya demi bisa melihat tokoh orang yang dicintainya. Ya memang seperti itu, orang-orang yang berlawanan dengan orang-orang beriman, dia tidak percaya dengan adanya cinta sejati, cinta yang ikhlas, cinta yang tulus lillahi ta'ala. Mereka tidak percaya kalau bukan dikasih uang, pasti dikasih uang menurut mereka. Karena otak-otak mereka sudah kotor, sudah hitam, karena jelas itu pasti sering memakan makanan yang tidak jelas, makanan yang syubhat. Maka Allah tutupkan otak, pikiran dan hati mereka, maka mereka tidak akan nampak lagi orang-orang yang muncul
seperti penyambutan kemarin itu di bandara oleh umat Islam kepada Tuan Guru kita Abuya IBHRS, sebagai penyambutan yang cinta karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas. Maka tidak muncul yang seperti itu di pikiran orang-orang yang menuduh bahwa itu didenai, dibiayai, dimobilisasi. Ya, itu dalam otak mereka tidak akan muncul. Nah, yang muncul cuma uang, 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 dan uang. Karena orang yang bermazhabkan setanisme ini, mereka ini lebih cinta dunia, hubud dunia, dan mereka ini tidak mencintai akhirat. Apalagi ulama-ulama yang lurus, yang mengajak ke akhirat, yaitu seperti Tuan Guru kita Abuya Habib Rizik Syihab. Maka itu tidak perlu heran dengan statement-statementnya yang keluar daripada mulut-mulut para yang tidak beriman ini, yang sering menuduh orang-orang beriman seperti itu. Dalam hal kayak kemarin saja penyebutan yang dilakukan umat Islam kepada beliau, Tuan Guru kita Abuya Habib Rizik Syihab, itu adalah penyambutan yang sudah didenai, yang sudah dibayar, yang sudah dimobilisasi. Karena tidak mungkin menurut mereka itu dapat dilakukan oleh orang yang tidak dibiayai. Artinya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang ikhlas. Tidak ada orang ikhlas menurut mereka. Itu pasti semua sudah didenai. Itulah. Mungkin cukup segitu dulu penjelasan dari admin. Kita break dulu. Syukur lil musyahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.